Halo semuanya, dalam kesempatan kali ini saya ada ide yang sangat menarik sekali. Ide apa? Tonton terus ya sampai selesai. Oke, langsung saja ya teman-teman. Sebelumnya ditandai dulu menggunakan solasi seperti ini ya teman-teman. Anda bisa menggunakan ya spidol atau apa saja ya untuk menandai seperti ini. Saya menggunakan solasi ya untuk menandainya. Lalu dipotong ya bagian yang ditandai tersebut ya teman-teman, seperti ini. Hanya menggunakan paralon ya teman-teman. Jika di rumah ada paralon bekas, jangan buru-buru dibuang ya, dimanfaatkan seperti ini untuk membuat sesuatu yang sangat berguna sekali ya teman-teman. Lihat dan simak ya, terus seperti ini ya cara memotongnya. Oke, setelah terpotong seperti ini ya teman-teman, lalu dipanaskan menggunakan kompor. Diputar-putar, dibolak-balik ya teman-teman, supaya panasnya merata. Anda harus mencobanya ya di rumah ya, untuk membantu ya, membantu pekerjaan ya. Dengan alat ini pekerjaan akan sangat mudah untuk melakukannya ya teman-teman. Alat yang sangat sederhana dan ya dan simpel ya teman-teman, seperti ini ya teman-teman. Lalu siapkan ya balok atau apa keramik ya, apa saja ya, lalu di gencet seperti ini ya teman-teman. Tujuannya untuk menggepengkan ya teman-teman, seperti ini. Setelah menunggu sampai kering ya teman-teman, seperti ini ya, ini hasilnya ya setelah kering ya. Lalu siapkan ya sikat gigi ya, sebelumnya dilubangin dulu seperti ini ya teman-teman. Oke, yang baru menemukan video ini jangan lupa di like, komen ya teman-teman, untuk melihat video-video saya yang istimewa ya, yang sangat berguna sekali. Oke, langsung saja seperti ini ya, ditempelkan ya sikatnya ya teman-teman. Ini akan sangat bermanfaat dan berguna sekali ya. Istri Anda pasti suka ya dibuatkan seperti ini, karena untuk membersihkan tidak akan merasa jijik ya teman-teman. Oke, langsung saja, kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini sangat luar biasa ya, mantap sekali. Oke, langsung saja ya kita praktekkan ya. Ini adalah untuk menyikat ya WC ya teman-teman, seperti ini ya. Gagangnya ya panjang ya teman-teman, jadi tidak akan merasa jijik ya teman-teman. Daripada ya sikat gigi ya, daripada Anda membelinya ya, ini adalah ya teman-teman seperti ini. Ini ya teman-teman, daripada Anda membelinya ya, dibuatkan saja seperti ini untuk menghemat ya teman-teman. Ini sangat luar biasa dan mantap ya teman-teman. Istri Anda pasti suka ya, untuk dan rajin bekerja ya teman-teman. Lah hasilnya seperti ini, hampir sama ya teman-teman. Ini akan hemat ya 100% ya teman-teman, karena hanya menggunakan paralon bekas ya teman-teman. Ini sangat mantap sekali untuk membersihkannya ya teman-teman. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.